sama aku semua yuk. Sugeng sore lur. Kali ini aku berada di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Ayo, ada yang bisa tebak enggak? Aku sama Mbak Vanes sedang apa di tengah kebun? Kami sedang ngerontoki daun kelor untuk diolah di UMKM. Oh iya lur, kalian pasti pernah mendengar peribahasa dunia tak selebar daun kelor toh? Itu karena daun kelor memiliki ukuran yang sangat kecil. Meski begitu, daun kelor punya segudang nutrisi. Kandungan kalsiumnya 17 kali dari kalsium susu. Kandungan zat besi 25 kali lebih besar dibanding bayam. Ditambah lagi, berbagai macam vitamin, mineral, asam amino, dan antioksidan. Pantas saja para ilmuwan seringkali menyebut kelor sebagai pohon ajaib karena kandungan super nutrisinya itu lur. Ada yang ngomong daun kelor itu tumbuhan sejuta manfaat, Mbak. Terus juga satunya bisa mempercepat pertumbuhan rambut loh. Mempercepat pertumbuhan rambut? Iya. Serius? Serius. Jadi bisa rambutnya gondrong gitu, Mbak? Bisa jadi gondrong nanti. Wah. Kalau habis makan daun kelor. Mbah, jemuri, Mbah. Siapa ya? Kok nggak kenal ya? Kok mati gue? Kok tambah ganteng gue ya? Hah? Mas, ini keluarnya, Mas. Oh iya, taruh situ aja. Tolong ambilin burung penyarinya ya. Oh iya, Mas. Walah, lur, kok si Mas ndak ada senyum-senyum yo sama aku. Tumben banget. Biasanya ramah lho. Mas, kenarinya Mas. Iya. Ini tolong dikembalikan di kandang. Oh, iya Mas. Iya. Pada lupa sama aku ya. Gondrong. Kok pada lupa sama aku semua yuk. Gak apa-apa. Oh, kalau gondrong nanti orang-orang udah gak kenalin aku. Bahkan nanti bisa potong rambut lagi, Dul. Iya ya. Tapi boros, Mbak. Tapi aku bisa bikin awet muda ya kalau makan ini. Iya, Dul. Nah, gimana? Masa nggak mau nyobain? Iya ya. Ah, karena banyak manfaatnya. Banyak makan. Nah, ini nih, kelor nih ya. Dul, udah banyak? Udah, Mbak. Nih, udah segini nih. Tuh, ini satuin. Nanti anterin ke rumah produksi UMKM ya. Oh, iya, Mbak. Eh, jangan lupa. Apalagi toh, Mbak? Nitip mie yang udah jadi ya di Busri. Mie instan? Mie kelor, Dul. Oh, emang ada mie kelor? Ada dong. Oh, ada toh. Mie ada daun dong. Kelor. Yaudah, nanti tak mintain, Mbak. Makasih ya, Dul. Iya, iya, Mbak. Yaudah, aku antar dulu ya, Mbak ya. Ya, biar tak lanjutin ini.
Oh iya. Bu, ini Bu, kelor yang udah dipetikin, Bu. Oh, maaf. Saya minta tolong langsung dicuci ya, Don. Oh iya. Tadi Mbak Vanes minta mie kelor, Bu. Ada nggak, Bu? Oh, ada. Tak siapin. Tapi habis dicuci, nanti langsung di oven ya. Oh iya, iya. Iya, soon ya. Yuk. Di UMKM olahan produk kelor KWT Putri Kencana ini, daun kelor diolah menjadi beragam produk makanan olahan. Salah satunya menjadi mie. Sebelum di oven, daun kelor harus dicuci hingga bersih dulu. Selanjutnya, daun kelor dikeringkan menggunakan oven dalam ruang seperti ini lho. Proses pengeringan ini membutuhkan waktu 12 jam dengan suhu antara 35 derajat hingga 40 derajat Celcius. Bu, daun kelornya ada di oven, Bu? Oh iya, mantap suan, ini mie-nya. Oh iya, makasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Setelah dikeringkan, daun kelor selanjutnya dihaluskan menggunakan blender. Wah, kalau sudah halus begini, tepung daun kelor iki tampak seperti teh hijau ya, Lur. Kalau sudah dikeringkan, proses selanjutnya adalah membuat adonan minyak. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, tepung beras, tepung daun kelor, bawang putih, bubuk garam, bumbu halus, telur dan air. Campur semua bahan, kemudian uleni hingga kalis. Dalam proses membuat adonan ini, menggunakan air dingin agar mie-nya menjadi kenyal dan mulur-mulur, Lur. Setelah adonan padat, diamkan selama 20 menit. Agar adonan mie tidak kering dan putus saat digiling nanti. Terakhir, giling adonan beberapa kali hingga tipis, lalu giling kembali hingga menjadi untayan mie. Nah, kalau sudah, mie kelor basah tinggal dikemas dan siap dijual. Menurutku sih, paling enak kalau disajikan dengan ayam kecap, sayur dan bakso ya, Lur. Kayak mie ayam gitu. Walah, aku jadi lapar. Pas banget aku mau dimasakin sama Mbak Vanes. Kira-kira mie kelornya mau dimasak jadi apa yo sama Mbak Vanes? Wah Lur, ternyata mie kelor ini bakal dimasak jadi ifumi oleh Mbak Vanes. Kalian tahu nggak, Lur, apa itu ifumi? Itu loh, olahan mie kering dari negeri tirai bambu yang disajikan dengan tambahan capcay kuah. Sajian satu ini terbilang cukup spesial di Tiongkok. Soalnya, seringkali dihidangkan sebagai sajian khas tahun baru. Nah, pertama-tama, Mbak Vanes menyiapkan bahan untuk isian capcay dulu, Lur. Seperti biasa, potong sayur-sayurannya terlebih dahulu, seperti wortel dan sawi putih. Kemudian, haluskan bumbu untuk tumisannya. Terakhir, tambahkan jahe dan geprek bersama bumbu halusnya. Mbak, ini Mbak, mie kelornya Mbak. Makasih ya, Ndul. Oh iya, minta tolong sekalian gorengin ya, Ndul ya. Oh, digoreng, Mbak? Iya, dicetak bentuk mangkok. Nanti ada cetakannya. Oh, iya, Mbak. Makasih ya, Ndul. Iya, Mbak. Nah, iki yang spesial, Lur. Ifumi biasanya dibuat dari mie basah yang digoreng kering dalam minyak panas. Nantinya, mie kelor ini akan dijadikan sebagai wadah untuk capcainya. Seperti ini caranya, Lur. Cetak mie kelor menggunakan saringan yang agak lebar dan dalam. Jika mie sudah panas, goreng dan tekan bagian tengah mie menggunakan spatula atau centong.
gunanya agar mie tidak buyar saat digoreng. Jika sudah garing, angkat mie dan keluarkan dari saringan secara perlahan agar tidak patah. Ingat, ojo kelamaan ya lur. Wah, rasane lur, mantep, kriuk-kriuk, gurih. Aku jadi ingat masa kecil lur, kaya makan mie instan kemasan yang belum dimasak. Oh iya lur, selain lezat, masakan oriental satu ini punya makna yang mendalam lulur. Bentuk wadah mie yang menyerupai sarang burung menggambarkan simbol ketekunan dan kerja keras seperti burung yang membuat sarang perlahan-lahan. Sedangkan sayuran merupakan lambang kemakmuran negara. Nah lur, mie-nya sudah jadi. Tinggal tunggu Mbak Vanes masak capcainya. Tumis bumbu halusnya terlebih dahulu, kemudian tambahkan garam, gula dan air. Masak hingga bumbu matang, lalu masukkan wortel dan masak hingga setengah matang. Biar makin lengkap, bisa tambah daging ayam, sosis, udang ataupun bakso. Kayak Mbak Vanes ini. Walah, pasti enak tenan iku. Jika semua bahan hampir matang, tambahkan potongan sawi putih, lalu aduk rata. Terakhir, jika sawi sudah layu, pasti ini masukkan daun kelornya lur. Gimana lur? Ifumi daun kelor ini apik toh? Bentuk wadahnya cantik, juga kaya warna. Harus buru-buru disantap iki sebelum minyak lembek. Ini mie kelor tadi, Mbak. Weh, kelihatannya enak nih. Yuk, yuk, bareng-bareng. Wah, lur. Iki sih yummy banget. Minyak garing dan gurih berpadu ciami dengan capcainya yang bumbunya enak dan gurih. Pokoknya, iki ndak kalah enak sama mie ayam. Nah, kalian harus coba bikin ifumi daun kelor di rumah. Siapa tahu, nanti rambutnya bisa cepet gondrong kayak aku tadi.